Recording in progress. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. So kita boleh sambung balik kita punya kelas hari ni. So hari ni sebentar lagi ni kita nak cerita mengenai mic pula, mengenai audio. So sekarang ni saya akan perkenalkan sedikit audio-audio yang biasa kita gunakan lah untuk smartphone. Okay, apa perkakasan yang perlu kita untuk kita guna yang perlu kita gunakan untuk recording audio. Sebab recording audio ni dalam smartphone dia adalah sangatlah penting dan kita harus menggunakan, kalau ada pilihan, kita harus menggunakan external mic lah. External mic ni maknanya mic yang asing, mic yang kat luar lah. Maknanya kita contoh sebagai saya satu ni mic yang lain lah. So mic apa yang kita nak ni? So secara detail dia ada macam-macam jenis mic. So kalau tuan-puan tengok dekat slide saya ni, dekat gambar saya ni, ada bermacam-macam jenis mic. Tapi mic mana yang perlu kita pakai dan waktu bila kita perlu pakai mic ni. Okay. So kita tengok pada slide kita ni, saya akan tunjukkan satu lagi, satu mic yang perlu kita ada. Okay, first kali kita kena ada audio jack ni. Macam Cik Wira tanya tadi, ni audio jack. Maknanya audio jack ni dinamakan audio splitter. Kalau katakan untuk kita record, nanti kita pakai mic yang asing. Sebab mic kalau kita tengok jack dia, kalau tuan-puan boleh tengok jack ni. Okay, kalau tuan-puan boleh tengok jack ni. Jack ni dia hanya ada, macam saya tunjuk ni. Okay, boleh nampak eh. So dia punya lekuk ni, kalau kita tengok ada 1, 2, 3 saja. Maknanya ground, left, right. Okay, kalau kita tengok pada jack yang untuk smartphone. Okay, jack untuk smartphone, kalau kita tengok, oh, tak nampak jack ni warna putih. Okay, saya letak kat. So kalau kita tengok jack kat smartphone, ada 1, 2, 3, 4. So dia ada 4. Maknanya 4 tu left, right, ground, satu lagi mic. Okay, yang 2 ni adalah untuk speaker. Okay, maknanya untuk keluaran audio, speaker, satu, dua untuk speaker, satu untuk mic dan satu lagi untuk ground lah. So dia ada 5. So kebanyakan handphone kadang-kadang bila kita cucuk yang jack 5 ni, yang kita pakai earphone biasa kita ni, okay, dia kadang-kadang tak detect mic. Okay, kalau kita masukkan ni pada smartphone kita, kadang-kadang dia tak detect mic. Dia hanya detect sebagai audio saja, audio untuk out lah. Okay, kita perlukan splitter ni kalau katakan kita pakai mic asing ni. So mic asing ni dia masuk dia jack yang pertama tu, dia ada 5 ni dan dia akan split. Dia split tu dua, yang kita tengok dua tu ada warna dua ni. So yang dua ni salah satu untuk mic dan satu lagi untuk speaker, earphone. Maknanya kita nak splitkan dia. So macam Puan Amy kot, dia tanya kalau iPhone macam mana. iPhone tu kena beli adapter dia. Adapter dia type C to audio. Dia akan keluar macam ni juga. Okay, type C audio splitter, contoh macam tu. Okay, maknanya dia akan keluar ni lah. Untuk kita gunakan external mic yang ada lah. So kalau katakan kita beli set ni, contohnya saya beli set ni. Okay, dia akan bagi dua jenis. Okay, daripada 5 ke ni, ke 3. Okay, dia ada bagi untuk mic, untuk smartphone dan untuk kamera biasa. Okay, dia ada bagi dua lah. Okay, tengok mic apa yang kita beli. So kita tengok mic yang pertama. Okay, mic yang pertama ini adalah clip mic. So clip mic seperti yang saya ada sekarang ni, clip mic. Okay, wired eh, maknanya menggunakan wire. Okay, kalau kita tengok ni mic dia, kita clip dekat sini. Okay, kita klik dekat ni dan kemudian kita ni kita akan sambung pada kita punya kamera lah. Tetapi yang saya beli ni dia adalah condenser mic yang memerlukan bateri. Okay, sebagai contoh ini dia punya adapter, dalam ni ada bateri dengan ni. Okay, kita cucuk pada in. Okay, bila kita cucuk pada in, out dia, kita ambil kabel untuk handphone. Okay, dia ada tulis ni for mobile. So yang ni out dia. Kemudian yang ni kita akan sambung pada kita punya smartphone. Okay, itu dia punya sambungan lah. Okay, ada juga mic yang dijual. Ini untuk single. Tadi ada yang bertanya saya mengenai kalau kita nak buat interview. So ada juga mic yang dijual.
dah memang keluar dah untuk smartphone. Okey, dia tak ada adapter dan ini dia punya bateri. Okey, untuk boost balik dia punya ni tu condenser mic. So kat sini dia datang dua. Okey, dia keluar output dia ada dua clip mic. Okey, ada dua clip mic. Okey, kalau katakan nak buat interview ataupun nak buat ni ataupun dua orang berlakon, kita boleh ni lah. Kita boleh splitkan benda ni lah. Ha, yang ni hanya untuk single saja. Okey, terpulang pada ni lah. Okey, so yang ni dia guna bateri rechargeable. Dalam ni ada bateri rechargeable dia. Sebelum nak pakai, kena charge lah. Okey, kalau macam ni, dia menggunakan bateri macam bateri jam je. Okey, kalau boleh tengok. Okey, itu dia punya ni. Okey, itu untuk mic lah. Dan mic-mic yang lain, ini mic yang orang kata tu paling simple dan paling basic. So, kenapa kita tak guna mic di kamera phone? Sebab mic di kamera phone ni dia terhad sebenarnya. Okey, untuk rakaman audio yang cantik, better pakai external mic. External mic ni adalah external mic yang kita beli dan kita pasang kat dia lah. Maksudnya mic luar lah kalau dia... Kalau bahasa senang dia, mic luar lah. Okey, ada bermacam-macam jenis mic. Ada jenis mic macam ni. Okey, video mic ni, video mic jenis ni, yang ni agak mahal juga. Dan pasang dia macam ni. Okey, ini untuk kita cakap. Macam nak kita nak apa? Nak selfie, video kita sendiri, kita nak bagi ucapan, kita pakai mic tu keluar. Okey, kalau kita tengok binaan mic ni pun, dia ada sebab kenapa dia tepi dia ada lubang. Depan dia pun dia boleh tangkap. Atau bila kita nak pakai, yang biasanya depan ni kita boleh set dia zoom. Maknanya orang tu jauh. Okey, dia tak akan capture ambient light. Yang tepi tu hanya untuk ambient light lah. Okey, yang dinamakan zoom mic. Okey, bentuk dia lebih kurang macam ni. Sama. Okey. Dan seterusnya kita tengok mic jenis macam ni pula. Yang ni dia ada filter yang depan tu. Okey, mic dalam masih lagi sama. Okey. Tangkap suara lain ke? Saya tengok. Saya tak buka zoom ni. Ada. Okey, tak tangkap suara lain ke? Okey, yang ni kalau kita pakai yang ni, kita boleh set dia pakai zoom. Maknanya zoom ni maknanya dia akan ada jarak dia. Okey, mic ni dia ada kalau tak salah saya binocular dengan apa? Dia punya wave. Setakat mana dia boleh tangkap? Okey, setakat mana dia boleh tangkap? Maknanya kalau pakai clip mic ni, kalau orang tu jauh daripada kamera phone kita, maknanya dia akan tangkap suara orang ni je. Okey, penggunaan mic pun kena betul. Okey. Mic kita kena cakap macam tu. Direct dengan dia. Okey, sebab mic ni dia bentuk dia macam tu dia tangkap. Bulat, separuh bulat tu. Okey, kalau kita tangkap daripada tepi, mungkin suara tu tak berapa clear sebab masuk daripada tepi je. So kena macam tu mic. Terpaksa kalau kita tengok siapa yang penyanyi dandut tu yang pegang mic macam ni tu. Dia ada sebab tu. Dia pegang mic macam ni sebab dia nak depan. Bukan sesuatu. Kadang-kadang kita berucap macam ni. Kita berucap betul tak? Kesian PA system kita. Sebab jauh. Jauh satu, jenuh dia nak naikkan volume tu. Nak bagi semua orang dengar. So kalau orang biasa guna mic dan biasa karaoke ni, dia akan sengitkan sikit macam tu. Dia sendiri adjust audio dia tu. Kalau kuat sangat, dia akan tarik jauh sikit. Kita tengok penyanyi kadang-kadang dia tengah tarik, agak-agak suara dia nak putus je. Kan? Agak-agak suara dia nak putus je, dia akan tarik. Bagi makin-makin slow. Okey, dan kebanyakan penyanyi kalau tengok, dia akan letak tangan dia macam tu. Okey, jari dia ni dia akan letak kat sini untuk marking. Kalau tengoklah ada macam-macam gaya dia. Semua tu gaya tu bersebab lah. Suara nyaring mikir jauh. Okey. Dan kualiti mic lah, kalau katakan mic yang saya beli ni pun dekat-dekat 100 lebih ni. Okey. Yang RM18 pun ada, RM20 pun ada, RM15 pun ada. Tengok kalau kualiti dia lagi tinggi. Kalau macam Rode ke, kalau yang nak murah sikit, jenama Boya. Ni jenama. Alright. Nampak jenama dia? BOYA. Bukan Boya, Boya. Boya ni dia bawah sikit daripada Rode, tapi dia agak berkualiti jugalah. Okay. So benda ni sebenarnya untuk tapis angin. Kan bila kita cakap ni, ada high tu. Bukan tapis LU. Ada orang tanya, ni tapis LU ni. Kalau kita tengok penyanyi tengah karaoke tu, tengah recording audio tu, dekat depan dia ada macam jaring kan, jaring bulat tu. Tu semua untuk capture ni lah, mana untuk reducekan bunyi high. Bunyi high ni adalah bunyi yang nyaring tu. Okay, kalau nak test mic pun, mic 1, 1, 1, 2, 2. Sebab 1, 2,
tu ada ada guna dia, bukan cubaan suara 1 2 3, cubaan satu suara 1 2 3, tu bukan sebenarnya. 1 1 2 2 too high, 1 test banyak orang ketuk. Okey, ni adalah salah satu kepantangan untuk mic. Mic sebenarnya kita tidak boleh ketuk. Kalau saya buat PA system, kalau saya pasang PA system, saya buat job system, saya pesan awal-awal. Sebab mengetuk mic ni sebenarnya akan merosakkan mic tu. Mic tu dengan speaker. Bila kita ketuk tu, okey, waktu tak sambung tak apa, bila kita ketuk tu, diaphragm tu akan mengembang tu. Bup, 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 bup. Ha, benda tu lama-lama diaphragm tu akan rosak. Dia akan jadi lembik. Okey, ha, lepas ni kalau nak test mic macam mana? Okey, nak test mic saya ajar kalau kat PA system. Kalau nak test mic, kalau orang dah ada, orang dah ramai dah ada, kita takkan cakap mic test 1 2, mic test 1 2. Dia jadi tak berapa cantik lah. Okey, kita akan buat ni. Kita akan buat macam tu. Okey, nak tengok mic ataupun kita garu. Okey, kita pergi kat mic tu, kita garu sikit. Ah, ha, bagi ha, ada ada bunyi ke tak bunyi. Jangan kita ketuk. Okey, biasa orang no ketuk. Nah, bagi ketuk gila-gila, kesian kat mic tu. Umpamanya macam orang ketuk kepala kita, duduk kan. Ha, sakit hati dia. Semua dia tak boleh cakap je. Okey. So kalau nak test mic, mic test. Mic test 1 2 1 1 2. Kita nak tengok 1 2 high dengan low tu okey tak? Kalau PA system dia orang, dia akan adjust lah equalizer tu mengikut suara kita. Sebab suara kita ni tak sama. Ada orang ni bass lebih, ada orang tweeter lebih, ada high lebih. Maknanya kita boleh setting lah. Kalau yang ni lah. Kalau perasan, kebanyakan penyanyi-penyanyi, contohnya macam AC Mizal, siapa lagi, dia membawa mic dia sendiri. Pasal tak? Dia bawa mic dia sendiri. Sebab mic tu sesuai dengan dia. Dia setting pun sesuai dengan dia. Dan biasanya mic dia harga dia RM2,000, RM3,000, mungkin RM5,000 macam tu lah. Okay, itu untuk wire. So wire ni masalah dia kadang-kadang susah. Bila buat lakonan, orang dekat. Okay, kita dekat dengan orang kan, tak boleh jauh. Kadang-kadang tertarik mic, jatuh pula mic kan. Kamera tak atas stand, mic letak sini. Alamak, nak pergi toilet lah, terus bangun, jatuh kamera. Okay. Dan kita juga ada teknologi, teknologi wireless. Okay, ni tak jadi wireless lah. Kalau tengok dalam TikTok eh, dalam TikTok ke YouTube ke, ada satu channel tu, Chinese kot channel tu, yang pakai kedai motor tu. Okay, dia pakai ni Saramonic punya mic ni. Okay, dia mesti ada transceiver, mesti ada receiver. So transceiver tu dekat mic yang perempuan tu pegang tu. Okay, receiver dia masuk pada handphone kita. Yang tu dia clip mic. Tapi yang ni clip mic jenis ni dia agak melunjol lah, nampak sangat besar. Ada juga jenis jual. Okay, ada jenis jual, dia punya mic sama macam ni, clip, dia punya transceiver tu kat bawah. So nampak nampak kabel jugalah. Okay, ada juga macam tu. Tapi yang macam ni tak nampak kabel langsung lah. Okay, biasanya kita akan suruh lah. Kalau ni orang pakai tudung, kita akan suruh-suruh sikit kat tudung dia. Macam tu. Okay, itu untuk mic lah. YouTube banyak pakai. Kebanyakan semua pakai yang ni lah. Okay, itu untuk mic. Dan gadget yang kedua. So gadget yang pertama tadi, yang saya terangkan tadi, kena ada tripod. Okay, tripod ataupun camera rig untuk kita stabilkan kita punya gambar lah, untuk stabilkan kita punya kamera. Kalau kita tak nak pegang, elakkan shoot handheld. Handheld ni pegang kat tangan. Okay, bila pegang kat tangan ni, berapa lama kita nak pegang kan? Kadang-kadang ada shaking. Okay, itu. Kemudian kita kena ada lens. Lens ni optional lah, biasanya tak guna pun lens. Okay, lens tambahan. Dan yang paling penting, kedua terpenting adalah mic. Mic yang saya cerita ni. Dan ada satu lagi penting, ada satu lagi peralatan yang penting. Apakah dia? Siapa boleh beritahu? Apakah dia? Yang satu lagi peralatan yang penting. Saya buka untuk tuan-puan sendiri yang cakap. Apa? Rasa-rasanya apa benda yang penting? Satu lagi. Kalau boleh capture, apa benda yang paling penting? Satu lagi. Tengah fikir-fikir apa benda. Ataupun takut nak cakap. Apa benda yang penting? Yang paling penting, bila kita bermain dengan fotografi ataupun videografi, yang paling penting sekarang ni adalah lighting. Okay, lighting. Tengok lighting saya boleh on ke tak. Bateri charge ke tak? Oh, bateri pun tak ada. Tak eh.
tak ada bateri, sorry, minta maaf. So ni saya punya LED lighting. Okay, LED lighting saya. So yang ni dinamakan bandor. Okay, bandor ni untuk kita tumpukan cahaya. Kalau kata nak tumpu lagi, kita boleh macam tu. Kalau nak white, kita boleh buka. Okay, sekarang ni semua pakai lighting, tak pakai bulb lah. Okay, ini untuk yang besar lah. So kalau nak beli, boleh beli dua jenis eh. Satu dia pakai bateri ni, bateri kamera. Okay, lagi tahan lama lah. Ataupun dia pakai bateri double A tu, susun 8 biji. Okay, terpulang. Okay, ada juga yang pakai USB. Kita boleh connect dia dengan kita punya power bank lah. Okay, dan satu lagi, kalau nak untuk smartphone, better beli yang kecil ni je, dalam 20 lebih ke 30 lebih. Okay, barang-barang ni kalau boleh jangan beli kat Malaysia lah. Sebab bila sampai Malaysia, harga dia kadang-kadang agak Yahudi sikit lah, mahal sikit lah. Okay, beli dekat China, tapi lambat sikit sampai lah. Okay, ni dia menggunakan 2 biji bateri. Memadai lah sebab kita pun kecil. Okay, kalau untuk syuting, biasanya saya akan pakai stand. Sebab lighting ni saya tak boleh, contohnya saya tengah buat rakaman interview, biasanya lighting ni saya akan letak atas stand lah. Maksudnya satu light stand, kita pasang LED tu kat atas tu. Sebagai contoh, okay, ni light stand kita. Okay, ada kaki ni. Okay, kita ambil ni, kita pasang kat atas ni. Tapi biasa yang untuk ni, kita tak pasang yang kecil lah, kita pasang yang besar lah. So kita akan pasang the fix, maknanya tak ada orang pegang. Kalau orang pegang ni, contohnya kita ambil rakaman tengah bucap ataupun ni, kalau orang pegang ni takut orang tu tak tahan benda lighting tu bergerak. Nanti dalam video kita pun nampak lighting tak mengganggu orang kita interview. Lighting tak mengganggu orang kita interview. Mengganggu tu macam mana? Daripada masuk frame lah. Kalau tekan masuk frame, kita akan letakkan dia stand ni supaya tak masuk frame. Kita yang adjust. Cahaya kuat. Okey, cahaya kuat tak kuat, tak ada masalah. Kita boleh kontrol kat belakang dia. Agak terlalu kuat, kita kawal lah. Ataupun kalau yang LED terbaru ni, dia ada colour pula. Sama ada kuning, biru, putih. Yang tu kita nak balancekan dengan white balance muka dia. Maknanya kita boleh kawal cahaya tu. Kalau terlalu kuat, kita slowkan. Okey, tak macam dulu. Kalau dulu pakai lampu tu memang terang. Kalau dulu kita pakai lampu tu, okey, kita pakai lampu yang LED, lampu bulb tu, kita kena pakai satu filter kertas, macam kertas tu, tapi bukan kertas biasa lah. Maknanya untuk dia ni, untuk kurangkan dia punya ni. Ataupun kalau terlalu kuat, kita akan tarik kita punya lighting tu pergi jauh sikit. Itu je kita punya ni. Maknanya kita kena tengok lighting kita tu sesuai ke tak, kita sendiri yang adjust. Okey, so gambar kat bawah ni lebih kurang adalah gambar yang full lah untuk kita shooting. Maknanya dekat situ ada mic, dekat situ ada 2 biji lighting. Okey, dan dekat situ juga ada ni lah. Okey, macam yang ni, yang saya beli ni. Okey, yang saya beli ni, dia boleh adapt pula. Maknanya dia boleh sambung dengan benda lain. Maknanya contohnya, mana mic? Kita boleh sambung mic kat tepi dia. Dia ada tapak. Contohnya rig kita tak cukup, kita nak pasang banyak lampu. Contohnya lampu sebiji tak cukup, kita boleh beli lampu gitu, tak sebelah ni 3-4. Okey, dia punya binaan tu lah. Okey, kalau nak beli, better saya kata beli yang macam ni lah. Okey, jenis macam ni, kecil-kecil je. Dia mudah dibawa sebab kita smartphone videography ni, kita nak lebih benda tu portable. Okey, kalau katakan siapa yang suka pergi melancong tu kan, better macam tu lah. Okey, ada tak peralatan-peralatan yang saya tak cover? Kita tengok. Okey. Ada sebarang pertanyaan? Sebelum kita tengok yang lain pula. Mana saya punya slide ni? Oh, kat belakang ni dia. Kita bawa slide yang pertama.
Okey, ada sebarang pertanyaan sebelum kita masuk yang slot yang kedua? Lighting ada yang set auto. Setakat ni lighting untuk LED light dia tak ada set auto. Okey, maknanya dia tak ada. Dia maknanya lighting yang disediakan untuk LED ni just ada volume belakang ni, volume button belakang ni ataupun volume power level untuk kita tekan, untuk kita set sendiri kita punya ni. Dia tak ada yang auto. Okey. Untuk fotografi pun sama juga, kecuali ni lah apa, kita punya smartphone tu yang kawal. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok pada flashlight yang ambil gambar tu, dia ada warna merah kat depan tu. Warna merah tu sebenarnya dia hantar signal untuk dia detect subjek kita berapa jauh. Itu TTL. Maknanya dia akan detect berapa jauh dan kat situ dia akan set lah dia punya ni. Okey. Mana nombor satu? Nombor satu. Nombor tiga. Okay. Okay, ada tak sebarang persoalan setakat ni? Sebelum kita masuk pada camera work. Okay, alhamdulillah tak ada. So kita pergi pada slide yang seterusnya.